Das. Pokoknya jalan saya awak syuting sana sana syuting sana mana kerjaan. Saya minggu, ya, yeah. Ya, yeah. Minggu, aku. Boleh. Iya. Yeah. Nanti tanya dulu, memang suruh cuti sama Putri kemarin. Minggu. Nah, nanti kalau dua kalinya aku cuti pas waktu mau ke itu. Jalan, tapi jangan ngomong cuti, bilang aja. Nah, iya, tak apa, bilang aja itu. Tanggal 20 kan? Janji mau buat paspor nonton. Jadi nanti cutinya di jatah hari Ahad atau Sabtu, awak tak ada lagi. Iya. Karena setiap yang sini. Iya lah. Hi guys. Kita kerja guys. Kita saya guys. Pembuang sampah guys, pembuang sampah. Kalau di sana yang penting itu biar anaknya kalau panjang ngerti. Jadi Eri yang pernah kita langsung dibikin di video gitu. Banyak oke. Okay. Ini mak lah sekarang. Ini mak lah sekarang buang sampah guys. Nah, itu rezekinya guys. Potong gulung guys. Buang sampah sambil gulung guys. Ada lagi guys. Itu. Ah. Apa ya? Ini mah ada tiga. Tadi nggak bawa plastik kan? Ya itu, kayak itu dulu. Pagi-pagi mulung, guys. Ada rezekinya, guys. Lumayan, guys. Sambil mulung, guys. John LBF nanti pengusaha hebat di Jakarta. Amin. Mau saya ambil pekerja cleaner service John LBF. Ayo mau cleaner tempat awak. Oke lah. Nanti saya yang kerja. Gaji oke tempat John LBF. Jakarta pengusaha biasa seperti kaya. Gaji 10 juta. Cleaner, kau yang ngopis tuh. Bang John LBF, syuting saya mau kerja tempat awak. Saya cleaner dari Malaysia. Nanti dia buka kerja saya. Iya lah. Nanti jangan sampai lupa kemarin ada yang itu ketinggalan ya. Ada yang ketinggalan. Sampah bukan apa. Ada emas ke? Ada emasnya ke? Tak ada. Ya tak? Berat.
mulung, mulung. Hati-hati lah. Kerja kita pagi-pagi sampah ini mah pejuang sampah sampah guys sampah tengok pagi nah banyak ke. Sekejap ini. Mungkin saya CV juga LBF. Saya bisa bikin CV juga. Nah. Iya, CV kalau kita punya usaha kulineran, kita punya CV. Maksudnya tuh anu ya, ini banyak kan ya. Banyak. Kita lagi makan enak duduk santai guys pagi bertemunya dengan sampah bukan cowok mah sini tak ada cowok tak ada laki kerjaan satu bukan laki ambil mulung guys cari sesuap nasi guys jangan samakan kita dengan yang lainnya itulah. Kita cleaner asli guys. Nah. Bukan kaleng-kaleng. Kita kerja, fokus kerja cari uang, guys. Itu masih kurang kuat. Aduh, saya pakai pun awak sekali ini pun putus.
Berapa itu? Murah, tapi kan tetap dicari rezekinya, kok malah rusak. Udah dapat rezeki. Guys, kita ini guys. Itu kan. Mulung. Sampah. Mulung, guys. Teman kita itu sampah, bukan laki. Kan. Sorry ya. Kita mah itu tak ada di pikiran kita. Kita mah kelinat kalian ya. Oke. Dan ya, makanya rusak. Oh, masnya nanti kalau sudah tadi tinggal YouTube, masnya suruh upload ya. Jadi yang aktivitas mau dan apa di dapur. Iya biasanya. Lagi ngapain gitu kan? Iya. Dia. Saya mau beli stick nanti satu dia. Stick dia itu di atas. Rp10. Itu kan bisa diedit kan? Bisa, edit-edit yang mana yang kira-kira kita balikkan. Tak suka kita potong kan? Iya kan? Boleh. Itu bisa ulang. Awak sampai berapa tadi? Setahun awak terus bikin video, terus langsung di upload di YouTube, bisa ulang. Ada nanti keterangan ini. Ayo kontrol. Nanti lah kita bikin nanti. Ya, apa itu aja nomor api aja. Ya. Nanti selama 10 bulan insya Allah ada rezeki lah. Ngeplok-ngeplok itu alamat lengkap. Sesuai KTP. Nanti pengiriman gaji pertama tuh lewat pos dulu, berupa kertas bacaannya Google AdSense. Nanti awak datang ke bank. PIN itu PIN dari Google AdSense dan YouTube. Jadi awak datang bank, saya dapat dari sini. Pembayaran YouTube. Datanglah misalnya ke BRI. Oh iya bisa Pak, Bu. Nanti dibuka PIN-nya tadi. Nanti dicairkan duitnya. Udah, itu untuk seumur hidup aja. Tampaknya lagi buat hasil jualan ya, sambil jualan. Sambil jadi kan kublok-ngeblok bekerja, ngeblok aktivitas kita. Kan positif semua kan? Iya. Jadi, insya Allah tak ada yang gak jadi kerja. Youtube-youtube sekarang asal mesti ada. Terus teman-teman di promo ini. Mau, dan ilmu banyak.
subscriber, 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang berarti 4.000 jam. 4.000 jam. Harus dapat 1.000 subscriber itu sudah. Tapi video short tuh ada dekat YouTube bawah tuh. Itu lebih cepat lagi jam tayangnya. Karena orang lebih senang dengan itu sekarang, YouTube lebih senang peminatnya karena gampang. Iya. Gampang mencari video, gampang. Enggak campur-aduk kan? Iya. Khusus video short. Nah, itu gampang lagi dapetin jam 1.000 tayangnya tadi ya. Iya. Sama subscribernya. Subscribe. Insya Allah. Di situ banyak. Aku mainnya di short sekarang. Sama dari YouTube juga. Oh, diganti gitu. Nanti sama kita bawa. Mana handphone? Nih, letaknya ada di bawah. Letaknya tuh di bawah ya. Letaknya tuh ini, ya kan? Kan kalau di bawahnya ada tulisan short. Ini handphone kapan ini? Explore. Nanti saya bikin channel Anda. Belum ada. Enggak ada sih anunya kah? Kuotanya kah? Ada tapi lambat. Ya. Oh, nanti. Nanti saya daftarin di Google AdSense dulu. Pakai ini, pakai Eni Dinata ini. Iya, kan itu sudah. Nanti daftar dulu, saya pakai Google. Nomor HP, lengkap, kampung, alamat. Sudah daftar, baru boleh tayang. Nanti saya ada video yang apa-apa di situ saya tayangin nanti. Saya klikin keluar. Nanti saya subscribe kan? Iya. Nanti ikut semua orang kan? Boleh. Putri diminta terus masukin emailnya Eni Dinata 75. Kalau orang tuh subscribe kan? Jadi kan kita tahu email itu kan? Email itu sinkron sama itu. Nanti di YouTube Eni ketik YouTube ya. Sekarang punya Putri. Iya. Nanti punya Putri kelihatan sama Eni Dinata tadi. Iya. Jadi sama lain nanti dari tawar mana-mana nanti orang melihat nonton itu tuh masih nama apa ini dari foto layanan banyak ikut nanti karena saya yang motivasi nanti walaupun balik kampung saya terus support paling ini lupa nanti kalau alah mana aku lupa temanku sampai sekarang ada yang 4-5 tahun masih itulah tak ada saya main nanti tak boleh lah mana tak boleh bolehlah tak boleh macam itu di sini kita bukan enak-enak bukan foya-foya. Nanti saya support ini. Ini enggak tak tahu tanya. Iya, memang tak paham banyak lah. Saya apa? Anu ini saya mau vlog ini. Bikin terus video saja. Caranya macam itu. Di situ enggak diambil situ, ujung sana. Ada kan? Ada. Kadang tak ada jauh-jauh. Siti je paling. Penat. Jadi tengok sama Kak Ella ada marah dia. Jadi kalau punya dua, satu TikTok. TikToknya pakai dua disinkronin ya. Biasa sama TikTok Live. Yang menghasilkan itu TikTok original. Oh yang itu, yang punya aku bukan? Itu nanti menghasilkan dengan TikTok Live harus disinkron. Misalnya di TikTok original orang kurang, tapi Eni mainnya di TikTok Live. Nanti terus Eni ikutkan, karena Live kan jarang live. Iya. Jarang live, jarang lewat ya. Terus Eni aktivitas di situ sampai tumbuh lah, lebih uang nanti di atas tubuh.
itu bisa dicairin juga. Iya. Ada, kemarin tuh ada, aku lek-lek aja, tapi aku tak bisa, tak nampak lah. Sama-sama senang, sama-sama dukanya juga sama-sama, itulah itu. Kerja kita baru oke. Okay. Maksud saya mau dia tarik ke sini kalau di situ dia tak sesuai. Iyalah. Besok kan Sabtu nih. Saya teman dia live kan. Saya cuti mah. Terus Sabtu minggu sudah Selasa, enggak pas Selasa gajian. Kalau bukan sekarang. Tiga? Biasanya tanggal 5 paling lambat. Itu katanya tadi Eka. Eka. Iya, katanya 3-4 udah keluar. Tapi kenapa paling lambat? Tanya sama Kak Ella. Saya udah tadi semuanya. Nanti macam kemarin lagi sih. Ya, ini nih.
Mau cuti. Sekejap, sekejap. Sudah.